Universitas Fajar kembali mewisuda mahasiswanya. Kali ini menamatkan sebanyak 226 mahasiswa melalui wisuda ke-17. Salah satu yang menarik di wisuda tersebut yakni salah satu mahasiswa bernama Muhammad Arif Ibrahim. Namanya disebut-sebut oleh rektor selama sambutan. Pasalnya, ia merupakan lulusan wisuda terbaik tahun ini di Universitas Fajar. Arif mewakili program studi ilmu komunikasi. Arif sapaannya, angkatan 2018 namun bisa menyelesaikan kuliah hanya dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Indeks prestasi kumulatif yang dicapai juga tidak main-main, yakni di angka 3,87. Selain itu, Rektor Universitas Fajar Mulyadi Hamid mengatakan bahwa ia bangga pasalnya kloter pertama wisuda tahun ini nilai mahasiswanya bisa membanggakan. Selain itu, ia juga berpesan bahwa lulusan harus bisa beradaptasi dengan cepat. Pasalnya, prospek kerja terus berkembang mengikuti perubahan dunia. Untuk itu, para lulusan Unifa kini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam dunia kerja. Reporter Harian Fajar, Dewi Sartika melaporkan.